Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hazlina binti Hashim dari Kolej Komuniti Bandar Darul Aman ingin membentangkan kertas penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh saya dan rakan sekerja yang bertajuk Pandangan Alumni terhadap Hasil Pembelajaran di Kolej Komuniti Bandar Darul Aman bersempena Conference on Islamic Research in Management, Education, Social Science and Technology. Perkenalan, menjadi hasrat negara untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu berdaya saing dengan tenaga kerja asing. Hasrat ini perlulah didukungi oleh pelbagai pihak, terutama kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia serta turut dibantu pelbagai agensi-agensi kerajaan yang lain. Kesepaduan pelbagai sektor kerajaan yang saling membantu serta kesediaan masyarakat mahu menerima pembaharuan lonjakan pendidikan berteknologi tinggi memastikan hasrat negara tercapai. Masyarakat perlulah sentiasa menghidu peluang serta segera mengambil kesempatan terhadap teknologi yang semakin berkembang ini. Mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Permasalahan kajian, pembelajaran hasil objektif PEO adalah set pertanyaan yang menerangkan hasil-hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar selepas tamat mengikut suatu program akademik dan mempunyai berkaitan dengan hasil pembelajaran dan pengumpulan kurikulum. Oleh yang demikian, PEO adalah kayu ukuran untuk menilai hasil pembelajaran dan kurikulum yang telah dikubal. Menurut Nadia et al. 2019, pengukuran PEO selepas 5 tahun program berlangsung di Kolej Komuniti tidak pernah dijalankan ke atas pelajar. Walhal perkara ini adalah perlu dalam memenuhi keperluan kod pelaksanaan akreditasi program. Pengukuran ini penting untuk melihat keupayaan institusi mencapai pelan perancangan program dan juga untuk menilai kewajaran dan kesesuaian program itu dijalankan. Penyataan PEO program, PEO 1 menghasilkan tenaga kerja dan usahawan yang berpengetahuan dan berkemahiran selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. PEO 2 menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah secara inovatif, kreatif serta mengurus maklumat dengan baik melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. PEO 3 mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan dan bekerjasama dengan kumpulan berasas etika kerja serta tanggungjawab sosial. Metodologi kajian ini adalah kajian tinjauan yang menggunakan pendekatan data kuantitatif. Borang soal CD adalah adaptasi dari kajian lepas di Universiti Teknologi Malaysia kepada graduan program pendidikan elektrik dan elektronik yang telah ditambah baik mengikut keperluan kajian. Borang ini mengandungi 3 konstrak dengan 29 soalan dan diedarkan di laman sosial alumni dan perkongsian link di platform WhatsApp group. Skala Likert 1 hingga 5 digunakan dengan 1 sebagai sangat tidak setuju dan 5 sebagai sangat setuju. Data dianalisis menggunakan perisian statistical package for science social SPSS versi 22.0. Pengujian kebolehpercayaan soalan telah dijalankan dengan menganalisis Cronberg Alpha untuk melihat ketekalan setiap konstrak. Hasil pengujian ini mendapati bahawa semua konstrak adalah tekal kerana mempunyai nilai Cronberg Alpha melebihi 0.70 mengikut di PLIS 2012. PO1 dengan bilangan 6, Alpha Cronberg 0.89, PO2 bilangan item 6, Alpha Cronberg 0.88. PO3 bilangan item 6, Alpha Cronberg 0.91. Populasi kajian terdiri daripada alumni bagi program sijil sistem komputer dan rangkaian dan sijil teknologi elektrik yang berkomplikasyen pada tahun 2016 hingga 2020. Sampel responden adalah secara rawak dan seramai 96 orang alumni telah menjawab soal CD ini.
akibat kekangan alumni yang memberi respon sampel melebihi 30 adalah diterima telah digunapakai dalam kajian ini. Analisis demografi. Analisis menunjukkan daripada 96 orang responden, 48 orang adalah dari khusus SSK dan 48 orang dari khusus SKE. Responden yang berusia 18 tahun hingga 21 tahun seramai 17 orang, 22 hingga 25 tahun seramai 74 orang dan 26 hingga 30 tahun seramai 5 orang, merujuk kepada graf di bawah. Kebanyakan responden adalah di kalangan graduan yang convocation tahun 2018, iaitu sebanyak 47%, diikuti oleh graduan tahun 2017 sebanyak 21%, tahun 2019 sebanyak 17%, tahun 2016 sebanyak 9% dan tahun 2020 sebanyak 6%. Status pekerjaan responden adalah banyak di kalangan mereka yang sedang menyambung pelajaran bagi program SSK dan juga SKE, iaitu seramai 47 orang. Bekerja dengan majikan seramai 32 orang, sedang mencari pekerjaan seramai 9 orang dan bekerja sendiri seramai 4 orang. PO 1. Menghasilkan tenaga kerja dan usahawan yang berpengetahuan dan berkemahiran selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. Berikut adalah 6 konstrak PEO 1. PO 2 menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah secara inovatif, kreatif serta mengurus maklumat dengan baik melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah 6 konstrak PEO 2. Bagi program SSK dan SKE. PEO 3 mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan dan bekerjasama dengan kumpulan berasaskan etika kerja serta tanggungjawab sosial. Konstrak bagi PEO 3 bagi SSK dan SKE. Keseluruhannya, main konstrak bagi PEO 1 menghasilkan tenaga kerja dan usahawan yang berpengetahuan dan selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. Bagi SSK, minin 4.30, sisihan piawai 0.65. SKE, min 4.46, sisihan piawai 0.63. PEO 2 menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah secara inovatif, kreatif serta mengurus maklumat dengan baik melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. SSK, min 4.27, sisihan piawai 0.58. SKE, min 4.47, sisihan piawai 0.55. Dan PEO 3 mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan dan bekerjasama dengan kumpulan berasaskan etika kerja serta tanggungjawab sosial. SSK, min 4.20, sisihan piawai 0.74. SKE, min 4.45, sisihan piawai 0.63. Kesimpulannya, persamaan nilai pendapat di antara graduan kedua program SSK dan SKE membuktikan bahawa graduan Kolej Komuniti Bandar Darul Aman menerima suasana pembelajaran yang sama dan sekata antara program. Ini turut menjelaskan bahawa silibus yang dibangunkan dan penyampaian pembelajaran di antara dua program ini mematuhi PEO yang ingin dicapai. Selain itu, hasil ini mungkin juga dipengaruhi faktor luar silibus seperti misi dan misi dalaman kolej dan pengurusan tadbir urus kolej seperti aktiviti penekanan terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan program sukarelawan yang aktif di kalangan pelajar di kolej. Hasil maklum balas dari alumni ini boleh dijadikan rujukan dan pihak pengurusan kolej, khususnya ketua program bagi unit komputer dan elektrik untuk proses penambahbaikan program yang sedia ada dengan memberi fokus kepada peningkatan kemahiran mendapat nilai min terendah. Cadangan bagi kajian yang akan datang, penyelidikan berhasrat untuk melihat hubungan antara ketiga-tiga PEO. Kajian hubungan ini dapat membantu untuk melihat saling kebergantungan antara PEO. Selain itu, penyidik juga ingin melihat
pengaruh status pekerjaan dengan nilai min yang diberikan oleh graduan pada setiap PEO ini akan penyidik berdasarkan terhadap terdapat pengaruh antara status pekerjaan terkini graduan dengan nilai dapatan min antara kedua program. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.